dikatakan bahawa MIC berada dalam keadaan yang lebih kokoh hari ini. Dan MIC sudah melakukan proses reformnya. Presiden MIC, Timbalan Presiden MIC beritahu saya, you have gone through the process of reform in MIC. Dan hari ini, MIC sudah ikut langkah yang telah dimulakan oleh UMNO, di mana Presiden MIC akan datang, akan dipilih oleh 42,000 perwakilan, bukan 4,000, 42,000. Saya sebagai Presiden UMNO dipilih oleh 160,000 perwakilan UMNO dari seluruh negara. MIC bakal presidennya akan dipilih oleh 42,000. CWC-nya saya diberitahu 24,000. Maknanya bukan saja divisional head tetapi branch chairman, branch committee members akan diberi kuasa, empowered to choose the future leaders of MIC.